Bupati Cianjur, Herman Suherman, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat pada hari ketiga pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Lokasi pertama yang disidak yakni Klinik Kesehatan Kodim 0608 Cianjur yang pada waktu bersamaan sedang melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat. Lokasi kedua, rombongan melakukan sidak ke Pasar Muka di Kelurahan Muka. Titik terakhir sidak rombongan memantau penyekatan di Haurwangi, perbatasan Cianjur dengan Bandung Barat. Ya, hari ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur mengadakan sidak yang direncanakan pada hari Jumat ya. Kita Jumat merencanakan, hari ini turun. Ternyata hasil sidak kita masih ada, terutama pedagang-pedagang di luar sembako yang masih dagang. Tadi udah kita tutup, dan juga untuk mobil penyekatan juga masih ada yang masuk Cianjur yang tidak membawa surat-surat antigen dan vaksin, kita sudah pulang kembali ya. Dan ini akan kita lakukan terus ya, akan terus. Kemudian juga yang selanjutnya perlu kami sampaikan, ruas-ruas jalan di Cianjur dari hari Sabtu kemarin sudah ada yang ditutup, tutup-tutup, ada hari 1, hari 2, hari 3, dan itu akan kita lakukan terus. Ada pengecualian nggak Pak Bupati? Pengecualian silakan untuk angkutan sembako diperbolehkan. Yang sakit juga silakan ya di tempat Cianjur. Yang lain tidak. Di hari ketiga ini sudah ada yang diberikan vaksin belum Pak Bupati? Vaksin kita terus berjalan. Berjalan di seperti tadi kita lihat juga di Kodim 0608 Cianjur. Satu hari 300 dan kami pun di puskesmas terus berjalan vaksin. Di hari ketiga ini, apakah sudah ada yang diberikan sanksi, Pak Haji? Sanksi. Tadi pada saat kita melihat ke tipiring, masih belum ada. Karena alhamdulillah dengan adanya PKKM darurat ini, alhamdulillah masyarakat Cianjur, khususnya ya di perkotaan, sudah memenuhi protokol kesehatan.